Iya, dinosaurusnya lucu, tapi serem juga. Gimana dong, guys? Tonton terus video ini ya, biar kalian tahu cara mewarnai gambar dinosaurus ini dengan krayon Faber-Castell Oil Pastel. Langsung kita tonton saja videonya. Guys, ketemu lagi sama aku di channel Syafila Aska. Di video kali ini aku bakal lanjutin warna ini. Kali ini aku pakai krayon merek Faber-Castell Oil Pastel yang udah pernah aku review dan aku pakai sebelumnya. Bagi yang belum nonton, ada di atas ini ya. Bagi yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya. Biar kalian gak ketinggalan video baru mewarnai aku. Dan juga makasih yang udah klik tombol subscribe. Kali ini aku bakal mewarnai gambar dinosaurus. Karena aku suka dinosaurus, jadi aku mewarnai gambar dinosaurus. Kemarin aku udah ke Jatim Park, dinosaurus. Abis itu ke Mojosemi, dinosaurus lagi. Abis itu ke Malang Naik Paradis, dinosaurus lagi. Jadi sekarang aku mau mewarnain dinosaurus aja deh. Kita langsung mulai aja ya. Let's get started. Sebelum kita mulai warnainya, kalian tentukan dulu ceritanya. Jadi, cerita yang aku buat adalah seekor dinosaurus yang berjenis T-Rex atau Tyrannosaurus Rex sedang mencari mangsanya di dalam hutan yang cerah. Di sana juga ada sedikit pegunungan. Nanti aku juga bakal ngajarin gradasi warna. Oke, kita langsung mulai aja ya warnanya. Yang pertama buat warna badannya yang ini. Aku mau pakai warna ungu. Warnain ininya dinosaurusnya. Udah nih. Sekarang aku mau warnain ini motif pakai warna orange. Sekarang kita warnain pakai dua warna ini. Sekarang aku mau warnain ininya. Pakai warna ini buat warnain lidahnya. Kita pakai warna putih buat giginya. Buat kuku dinosaurusnya, aku pakai warna ini. Bola matanya, aku pakai warna biru terang. Oke, guys, warnain dinosaurusnya ini udah selesai. Dinosaurusnya doang. Sekarang aku mau warnain gunungnya pakai warna biru. Warna semak-semaknya pakai warna ini. Thank you.
Oke guys, ini aku warnain semak-semaknya udah selesai nih. Sekarang aku mau warnain bebatuannya pakai warna coklat ini. Sekarang aku mau warnain pohon kelapanya pakai warna coklat buat batang, hijau buat daun, dan kuning buat kelapa. Kita kasih motifnya pakai warna kuning yang terang. Sekarang kita warnain pohon satunya lagi. Sekarang kita warnain daunnya pakai warna hijau. Sekarang kita warnain langitnya pakai warna pink. Ini itu sore guys, jadi langitnya warna pink keren-arenan gitu deh. Kita kasih motif bergelombang. Oke guys, ini dia gambar dinosaurusnya. Oke guys, segini dulu mewarnai gambar dinosaurus. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan video baru aku. Di like juga kalau kalian suka. Kalau kalian ada saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. And bye, thanks for watching. Ketemu lagi sebelum kita memulai lagi.